Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Akang Prabu Adventure. Kali ini masih di Curug Sadin Subang ya, teman-teman. Ternyata di sini banyak pohon manggisnya nih, teman-teman. Tapi sayang untuk buahnya masih kecil-kecil. Oke, teman-teman, ikutin kegiatan kita di sore hari. Kita mau masak buat persiapan makan malam. Ikutin kegiatan kita terus ya, teman-teman. Kita intip dulu ya kegiatan teman-teman kita di tenda lagi pada ngapain saja. Lagi pada ngopi-ngopi nih, lagi masak buat makan malam. Oke, dilanjut. Kita intip juga kegiatan anak-anak ya, teman-teman. Mereka lagi ngapain saja? Mereka lagi pada mager nih, teman-teman. Lagi pada main di tenda masing-masing. Soalnya suasana di sini kadang gerimis, kadang panas. Sering gerimis nih, teman-teman. Tadi juga gerimis, makanya anak-anak pada mager di tenda masing-masing sama nungguin mamanya masak. Di sini hawanya dingin, teman-teman. Jadi bawaannya pengen ngemil terus. Masak-masak. Hari menjelang maghrib nih, teman-teman. Udah mulai gelap. Maghriban dulu. Lampu udah mulai kelap-kelip ya, teman-teman. Udah gelap. Kita juga harus pulang ke tenda masing-masing. Kita juga mau masak ya, teman-teman. Bikin wedang jahe biar anget. Kalian review tenda kita ini, teman-teman. Udah lumayan luas ya, teman-teman. Untuk makan malam kita ada bakso sama goreng-goreng ya. Intip tempat tidurnya ini cukup juga buat 4 orang ini, teman-teman. Malah lebih seru ini kalau rame-rame. Tapi anak-anak kali ini nggak pada ikut ya, teman-teman. Oke, sebelum bobo kita mau menikmati api unggun dulu nih, teman-teman. Alhamdulillah api unggunnya jadi ya. Soalnya tadi sempat gerimis, kirain apinya mati tapi masih nyala. Sebenarnya udah ditungguin ini api unggunnya sama anak-anak. Tapi karena tadi gerimis, anak-anaknya jadi pada nggak keluar. Cuma bapak-bapak aja yang pada ngopi-ngopi nih, teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya kita bobok.
biar ntar pagi kita mau jalan-jalan ke air terjunnya sama ke kebun tehnya, biar fresh ya teman-teman. Untuk tipnya ya teman-teman yang udah sering disampaikan, biar nggak kedinginan harus bekal kresek ya. Sebelum pakai kaos kaki, kaki harus dibungkus dulu pakai plastik biar anget sampai pagi. Habis itu tinggal pakai sleeping bag. Dijamin anget, gak bakalan kedinginan. Oke teman-teman, udah habis subuh ini. Kita persiapan mau ke kebun teh. Kita sarapan dulu, bikin wedang jahe dulu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita mau jalan-jalan ke kebun teh ya teman-teman, biar sehat, biar tetap semangat. Kali ini ditemenin sama dua bocil tuh di depan. Ini waspadalah ya teman-teman, selalu waspada. Ini sungai yang aliran dari Curug Sadin. Udaranya sejuk sekali nih teman-teman. Anak-anak juga pada semangat, pada happy. Masya Allah, pemandangannya bagus nih teman-teman. Cantik sekali nih teman-teman, di sepanjang jalan kanan kirinya ditumbuhin bunga liar ya teman-teman. Ini mekarnya bersamaan, Masya Allah bagus banget. Pokoknya indah. Jalan pagi ya teman-teman, biar sehat. Himbauan aja nih teman-teman, kalau misalkan mau naik ke kebun teh harus bekal minum ya teman-teman. Soalnya baru jalan beberapa meter aja, belum ada 1 kilo udah berasa capek ya, udah haus. Jadi kalau mau kesini siap-siap bawa minum ya. Lihat pemandangannya, Masya Allah. Kalian tadabur alam ini teman-teman. Sejauh mata memandang, indah sekali ini teman-teman. Masya Allah pokoknya. Masih pada semangat nih teman-teman naiknya. Langitnya cerah sekali nih teman-teman. Tadi ada ketemu juga ya rombongan yang udah pada turun, terus yang naik juga di depan itu banyak nih teman-teman. Jadi rame.
Si adik udah mulai kecapean nih kayaknya. Hijau mata memandang, segar sekali udaranya. Masya Allah, dua bocil kayaknya udah kecapean nih teman-teman, mau turun duluan. Oke, kita lanjut ke atas ya teman-teman. Informasinya di depan juga masih ada tempat camping nih teman-teman. Ini ketemu rombongan bapak-bapak yang pada mau turun. Tuh di kiri jalan ada parkir mobil ya teman-teman. Banyak yang pada camping di sini juga, di kanan juga pada parkir. Tapi untuk area campingnya, informasi petugasnya masih jalan lagi ya teman-teman. Naik lagi ke atas, sekitar 2 km lagi. Sedangkan parkir mobilnya ini di bawah. Oke teman-teman, kita turun saja. Udah capek. Gak mungkin kita naik lagi ya teman-teman. Udah nyampe bawah lagi nih teman-teman, kita mau ke Curug Sadim ya. Ini di bawah juga parkiran mobilnya masih luas ya teman-teman. Untuk parkiran kita tuh di depan, di pintu masuk camping. Ini sungai aliran dari Curug Sadimnya. Banyak warung nih teman-teman di bawah. Terus untuk toiletnya juga banyak. Ada tempat cuci tangan juga ini, prokes kesehatannya itu ada tempat cuci tangan. Terus ada musola juga nih di bawah. Untuk atas, kita campingnya di atas ya teman-teman. Di sini banyak juga yang mendirikan tenda di bawah ya teman-teman. Ini biasanya anak-anak pada suka nih bikin tenda di sini, soalnya lebih deket ya untuk main ke airnya. Di curugnya udah rame nih teman-teman, soalnya udah siang. Gak begitu jauh nih jalannya teman-teman, udah kelihatan tuh di depan. Udah rame tuh, banyak bapak-bapak yang lagi pada foto-foto, yang pada ngevlog juga. Untuk tinggi air terjunnya juga gak begitu tinggi ya teman-teman, sekitar 30-50 meter kayaknya. Airnya dingin sekali nih teman-teman. Kayaknya nggak ada yang mandi tuh. Cuma lagi banyak yang pada selfie. Oke teman-teman, kita balik ke tenda. Ini kita lewat jalan seberang ya teman-teman. Kita mau balik ke tenda lewat tangga yang lebih deket biar nggak muter.
itu di depan juga ada warung. Informasinya untuk warung juga tetap buka ya 24 jam. Ini ada si ibu yang lagi selfie. Oke teman-teman, kita lewat tangga sini. Untuk tangganya juga nggak begitu tinggi ya teman-teman. Alhamdulillah pagi ini cerah sekali nih teman-teman. Dari semalam, dari kemarin sering gerimis. Pagi ini alhamdulillah cerah. Ini api unggun sisa pagi ini nih. Sisa semalam juga. Hawanya cerah, cuacanya cerah, biar tendanya cepat kering, biar cepat beres ya teman-teman. Oke, kita istirahat dulu sekalian nungguin tenda kering. Oke, udah pada beres-beres nih yang lainnya teman-teman. Udah pada dibongkar semua, tinggal rombongan kita nih yang terakhir. Mereka lagi pada santuy ini nungguin kita yang belum dibongkar. Lagi menikmati suasana. Mumpung udaranya segar. Tinggal kita bertiga nih lagi bongkar. Yang lainnya udah pada sepi nih, udah pada dibongkar semua. Oke teman-teman, kita keliling-keliling dulu mumpung udah sepi ya teman-teman. Ini blok H. Ini toilet yang deket dengan tenda kita. Ini tinggal ibu, ini ibu yang jagain area camping yang bagian kebersihan. Sepi sekali ya teman-teman. Untuk di belakang toilet ini ada blok G sama blok F. Untuk area campingnya sendiri di Curug Sadin ini lumayan luas ya teman-teman. Oke, waktunya kita pulang ya teman-teman. Untuk cuacanya udah mulai mendung nih. Di belakang juga masih ada rombongan tuh yang terakhir. Oke teman-teman, kali ini kita pulang mau lewat Kapulaga ya teman-teman. Ya kemarin kita datangnya lewat Jalan Sariater dari arah kanan. Kita pulang mau lewat Kapulaga, jadi kita ambil jalan kiri. Teman-teman, jangan lupa ikutin trip kita selanjutnya, ikutin kegiatan kita terus. Pokoknya jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe, like, comment, and share. Jalannya menurun ini teman-teman, tapi halus ya teman-teman. Gak
begitu jalan, kondisi jalannya halus tapi nggak begitu luas, nggak begitu lebar. Jadi tetap berhati-hati dalam berkendara. Formasinya jalannya halus sampai pintu Kapulaga 2 ini teman-teman. Setelah itu jalannya mulai berlobang ya teman-teman. Jalannya menurun terus nih. Itu di depan ada pintu Kapulaga 1 ya, belok ke kiri. Harus mundur dulu nih teman-teman buat gantian ya teman-teman. Kalau ada mobil dari lawan arah, kita harus minggir dulu buat gantian lewat. Ini tuh di depan juga pada minggir. Pokoknya selalu berhati-hati dalam berkendara dimanapun berada, karena keluarga selalu menunggu kita di rumah ya teman-teman. Jaga kesehatan juga. Oke teman-teman, ini udah ngelewatin pintu kapula kedua. Ini jalanannya juga udah mulai kelihatan banyak lubang ya teman-teman, banyak yang rusak juga. Pokoknya tetap semangat, selalu beraktivitas, lakukan apa yang kalian suka. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Waktunya kita istirahat nih teman-teman, udah jam 12. Terima kasih. Assalamualaikum.